Dahulu, para pahlawan kita memperjuangkan kemerdekaan dengan keyakinan Indonesia akan menjadi bangsa yang hebat dan maju. Hal itu jugalah yang menjadikan keyakinan bagi kami dengan apa yang kami lihat saat ini. 75 tahun perjalanan bangsa ini sejak merdeka telah dihadapkan dengan berbagai tantangan yang tidak mudah. Namun, semangat pantang menyerah yang diajarkan para pejuang untuk terus bergerak maju menjadikan kita mampu bertahan di kondisi yang tidak mudah seperti saat ini. Dengan rasa optimis, semangat gotong royong, dan kebersamaan, kita pasti mampu membawa Indonesia makin maju. Karena kecintaan kami akan Indonesia, serta cita-cita luhur bangsa inilah menjadi tanggung jawab kami untuk terus menjaganya. Kami yakin perjuangan kita bersama akan terus menorehkan karya infra untuk Indonesia.